Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Eko Sunaryo 80. Di sini kita akan mengulas tentang upacara adat Rebo Pungkasan yang dilaksanakan di Bendung Kayangan, Pendowerjo Girimulyo Kulon Progo pada tahun 2020. Kegiatan ini telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu dan alhamdulillah kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Upacara adat Rebo Pungkasan di Bendung Kayangan tahun 2020 ini sangat spesial sekali karena dihadiri oleh beliau Bapak Bupati Kulon Progo, Bapak Sutejo beserta jajarannya yang pada hari tersebut telah berkenan untuk hadir di dalam upacara adat Rebo Pungkasan di Bendung Kayangan Pendowerjo Girimulyo Kulon Progo. Upacara ini memang diselenggarakan setiap tahunnya pada bulan Sapar di Rabu terakhir. Itu sudah dilaksanakan semenjak beberapa tahun yang lalu. Dengan tujuan untuk mengemas wisata Kayangan di daerah Pendowerjo Girimulyo Kulon Progo serta untuk melestarikan kebudayaan yang ada. Jangan sampai kebudayaan yang ada akan punah begitu saja. Kegiatan ini terselenggara atas berbagai pihak, baik dari masyarakat, pemerintah kelurahan, dan juga pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Prosesi yang utama di sini yaitu Nguyang Jaran untuk kesenian-kesenian yang ada di wilayah Pendowerjo, khususnya diadakan Nguyang Jaran yaitu memandikan jaran kepang yang digunakan untuk menari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.